Yo, next sebagai gue bersama gue Tio Drio, kembali lagi di Black Chinese Man Gaming ya. Setelah part lalu kita udah ngancurin splashnya ke Yacht Fed Cruel ya, ke Yacht Fed Cruel. Sekarang kita waktunya mau perang sih gue ya. Kita mau ke Sigurd ya, dari posisinya. Ntar gue lanjutin, maksudnya ntar gue kasih liat di in-game-nya ya. Sekarang start dulu. Oke. Tapi guys, habis mandi, buru-buru rekaman ya. Selalu nih gue rekaman malam. Sebelum bobok sih ya, ngerekam, render. Sehari gue 2 sih, jujur, sehari gue 2 gitu ya. Tapi ya, tayangnya emang sehari 1 guys gitu ya. Biasanya gue campur sama game lain sih. Kalian udah tau lah ya, pengikut setia gue. Dulu gue gak begitu, satu-satu-satu. Maksudnya, kelarin dulu bergame lain. Cuman gue pikir lama banget, jadi udah. Gue mungkin baikkan 2. Kayak misalnya kemarin Spider-Man sama Yakuza gitu kan. Sebenarnya itu makanya kenapa bisa bareng, karena Spider-Man-nya gue udah lama banget, terus emang per ini kan, per tanggal kan. Jadi ya, sehari dua ya pasti cepet lah gitu. Ini by the way, Yakuza Kiwami gue mendapat-dapat. Bisa begini juga, bisa bulat. Oh iya, bisa jalan ya di Animus sih. Oh iya, bener-bener. Ini bisa juga. Bisa, keluarin kapak. Wih, bisa juga, mabar, mantap. Itu dia ya, ex bapaknya ya. Ex kapak, bukan ex mantan ya. X kapaknya gitu. Oke, ada. Spider-Man guys. Gila guys Spider-Man gua. Dari kecil emang demen Spider-Man gua. Spider-Man gitu. Spider-Man sama Batman ya. Kalau Marvel gua demen Spider-Man. Cuma Iron Man pastinya, tapi lebih demen Spider-Man. Kalau DC Batman gua gitu ya. Aduh. Nyampe di hardware ya masa. Benar. Spectre Sigurd kan? A Cruel Destiny. Kita udah di pulau baru kalau enggak salah. Coba gue cek. Iya kan benar kan? Kita mesti naik ke sini kan. Tapi di sini ada emas dong. Aduh, questnya apa nih? Ya, Revenge and Glory Await behind Kyoto Fed Cruel's Fortress Gates. Ya benar. Coba lihat skills. Ini 15, inventory. Nah, ini bisa di-upgrade ya. Kok bisa di-upgrade sih, jahat banget. Panahnya doang masa. Upgrade-nya berapa? 30-10 ya. Ya udah lah, ini bisa di-upgrade. Upgrade ini aja lah. Bentar ya guys ya. Runes-nya. Oke, ini weapon semua ya. Ini bisa kasih runes. Gak bisa. Iya. Help. Nah. Ini bisa kasih runes dong. Oh, udah gak bisa armor. Ini bagian armor ya. Oh my god. Ini juga armornya pas ini. Tuh kan. Weapon cuma bisa isi satu slot. Plus 3 sih. Stealth, light damage. Headshot, poison damage. Ini dulu ya. Apa stealth ya? Hah? Gimana? Blok aja deh, gak apa-apa. Oke, sekarang kita mau ke... Sebentar, ini gak ada ininya jalur gitu. Jadi mesti... Oh. Ini mesti sendiri, benar-benar sendiri. Oh, dekat. Masuk sini dong. Masuk sini dong. Benar kan? Oh iya, itu ada grup kita. Coba. Ada grup kita kan ini? Iya. Jauh emas ya, 500 meter. Dimana Sigurd? Oh, naik lagi di atas. Oke, kita mau nyerang fortressnya ke Jotvei kan, ke Jotvei itulah ya guys. Naiknya lihat mana? Di sini ya. Kayak gue mesti lihatnya ke sini nih. Terus kita ke Jotvei. Ini dia speak. Eivor, you missed the opening act. Jotvei's forward camp melted like a spring thaw at our approach. Is it from here we launch our attack? Dari sini kita nyerang ya katanya. Wih, kita udah ini punya allies ya, King Harald namanya, Harald. Dari part lalu, terakhir kita ketemu King Harald mau bantuin kita. Nih, salah satu yang bantuin Guttorm the Wise tuh pamannya dari King Harald gitu ya, Om. Name it. But Eivor may give challenge to Kjotve at the gate of his fortress. A battle to the death in single combat. Death in single combat gitu. Is this what you want? Ini yang lu mau. Jotvei tuh butuh lagi bunuh bapak gua.
Jadi kita dikasih Sigurd buat yang ngebunuh Kjotve. Jadi Kjotve udah mesti mati sebelum battle nih. Gimana nih caranya nih? Oke. Kayak udah siap deh guys, gue gak tau sih. Mungkin udah siap kali ya. Gue juga gak mau mati guys, serius. Gue juga gak mau mati, main mau cepet gitu, kelar. Cuman mana kayak kemarin gue lagi serang budukan itu, ternyata mesti dipanah doang. Mana gue tahu ya. Eivor, a word. Word, oh Bastin, kenapa nih? Hytham, this feud is not yours, yet you fight it all the same. I find that strange. Ini bukan battle lu, tapi kok aneh nih, membantuin. Nemuin itu aneh karena lu salah. Oh, udah satu abad kita ya, klan kita The Hidden One. The Hidden Ones. Lu datang dari Miklagard apa tau lah. Oh, dia mau bantuin. My apprentice has been studying this target for many months. Oh, emang udah mau assassinate si Kjotve gitu. Oh, dari luar Norway mereka. Oh, Kjotve juga rival mereka ya. Klan mereka, The Hidden Ones. Gue bukan yang gak sopan nih, gak respect nih. Tapi ini target gue. Ya, yang penting sekarang inilah, gue ngerti ya. Yang penting Kjotve meninggal. Oke. Jangan malam dong, malam gue mesti lihat ini. Siapa nih? Malam dong. Gue mesti lihat layar dong, guys. Oke, kayak kita udah menyerang nih, guys. Sepertinya menyerang bosnya ya. Kjotve the Cruel ya. Di fortress dia. Fortress tuh kayak istana, wilayah gitu. Istana lah sih, lebih benar fortress. Main camp gitu lah fortress. Oke, deg-degan gue. Deg-degan takut mati sebenarnya. Darah juga cuma slotnya satu. Apa nih? Sigurd Horsa. Oh, ini dia nih. Sigurd Horsan. Kita lawan Kjotve sendirian nih. Oh no, kita lawan sendirian dong. Oh no. This is my father's shame. Untung kita pakai kapak bapaknya, men. I call a home gang. Here. Against the Oathbreaker. Waduh, kita lawan Kjotve langsung loh. Bukan gue. Kencang jantung gue, normal nih guys. Wih. Langsung lawan Kjotve nih. Wah bener. Wih. Salah nggak pakai kotak gue. Oh no. Miner dong. Hey. Wah. Ini gimana nyerangnya nih? Kena lagi. Mati gue. Nggak ada darah lagi guys. Yah, kena lagi. Ini ada darah banget nih. Matang gue. Oh iya, bisa pakai ini. Nah. Mati. Maaf guys. Enggak. Mati bener. Udah. Rise Eivor. Odin. Apa emang mesti kalah? Hah, gimana sih? Why do you refuse to die? Oh, apa emang mesti kalah? Apa yang musikalnya gimana sih? Aduh. Gak bisa ditangkis guys, kalau merah itu gak bisa ditangkis. Gitu ya guys ya. Nah, kayak gitu merah gak bisa ditangkis guys. Minggir. Aduh. Yang kayak gitu gak bisa ditangkis guys. Nah. Aduh.
Aduh. Minggir. Aduh, merah. Aduh, aduh, dulu sakit banget. Ngindar. Oke. Santuy, 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 santuy. Serang lagi. Aduh, tangkis, tangkis, tangkis. Oke. Wah, ketangkong, gak keperi sih bos gini. Winner. Aduh. Hihihi, ngeri, 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 ngeri. Ampun, ampun, bang. Bang jago. Ampun, ampun. Itu udah pecat kotak, sumpah. Gak bohong deh. Eh, apaan tuh? Oh, emang cerita. Wah, itemnya mati. Aduh. Lanjut dulu, skip dulu. Ya, itemnya mati deh. Oke, emang berarti benar ya, guys. Emang cerita gitu. Langsung jurus aja. Aduh. Oke, cakep. Menghindar, menghindar. Gak ada darah, gak ada darah. Ampun, ampun bang, ampun bang, ampun bang. Oke, bisa diapain tuh? Oke, stun, cakep. Cakep, dikit lagi. Gua juga cakep, dicakepin sama dia. Mati dia. Oke, Kyoto mati sama kita. Mati Kyoto ya. Apa nih? Apa nih? Enggak ada nge-lag dong, jangan nge-lag dong. Itu siapa? Rise Eivor and awaken. Odin ya, bapaknya Thor ya. Ini Odin nih provokator juga nih, Odin nih. Odin. Lu mau apa dari gue? Oh, iya benar. You won your prize, Wolfkist. Duh, kok bisa ini? Digituin Odin kecetek langsung. Kecetek dia jatuh, guys. Disik sama Odin. Dipanas-panasin. Mamam itu. The price of our war was kissed. The harvest. Siapa tuh? Oh, kepalanya ini mungkin bapaknya. Wah, gila udah mati masih jahat ya. Jadi debu ya. Itu ya guys, jadi panas-panasin jangan ini, jangan dendam. Kayak tadi tumbuhan-tumbuhan di samping mungkin darah guys, gua enggak ambil untung enggak mati. Aduh. Tadi yang pertama mati yang menjalan ya guys, nggak bisa diserang ternyata. Merah-merah mulu abisnya. What the hell is that man? Apa tuh keluar dari mulut burung? Ya Allah, gak paham dah gue. Pergi tinggalkanku. Sambil nyanyi ya kan, lagu Judiko, Judika guys maksudnya. Siapa nih? Into the crucible of your doom. The crucible of your doom. Your father is dead, Gorm. Oh, bapaknya Kyotve, Gorm. Open the gates and you will be. Buka pintunya dan lu akan dibebaskan. Wallow in shit, Wolfkiss. Wah, Gorm masih mau nyerang kita, guys. Show no mercy. Asik. Jangan kasih ini. Maju teman-temanku. Ini apa nih? Oh, gak bisa ya. Wih, Raven Clan Helmet. Apa nih? Terus nyerangnya dari mana, bosku? Ih, ampun, ampun. Oh, ini dia. Perang, perang, perang quest. Let's go. Let's go. Ayo, naik, 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 naik. Ditembus, bohong nih. Bohong banget dah. Let's go. Ini gak kelihatan, bos. Gak kelihatan. Stop. Mamam. Bunuh semua, nggak ada habis. Ada emas-emasnya juga, emas-emas tuh kan ada. Jangan api, yo. Kita bunuh yang di atas dulu deh guys.
nggak ada habis. Jangan ada sisa. Mamam. Tertinggalkan. Kayak kita mesti ambil. Kayak kita mesti bukan teman kita deh, guys. Enggak sih. Oh, ingatnya di sana. Kabur. Kabur. Ingatnya di dalam deh kayaknya. Iya. Enak aja lu. Kayak teman gua lu. Ajar semuanya. Let's go. Mamam. Enggak ada habis. Sih ada. Wait. Kenapa? Oh enggak. Mamam. Ayo kita bukain temen kita dulu, guys. Ambil dulu. Enggak usah. Ini kayak agak lemot atau apa ya? Gue juga bingung. Tenang-tenang teman-temanku. Kubukakan buat kalian semua. Wujau. Nah, buka. Open sesame. Maju teman-temanku. Serang. Harus the final gate. Oke, siap. Serang. Maju teman-temanku. Gua mau nyari ingot dulu. Nah, itu di sana. Udah kalian perang aja. Gua mau cari ingot. Ah. Ini gimana bukanya? Gua tahu di situ. Bentar ya, guys. Gua akan cari cara buat membuka ini. But how? Yuk, kita manjat mungkin dari atas, maybe. Nah, ini nih. Ini serang. Coba turun. Nah, ini bisa serang enggak? Ya elah. Ini gimana bukanya, guys. Gue butuh itu sumpah. Udah biarin yang lain dulu. Maju dulu dah. Gue mau nyerangin dulu. Gak tau siapa. Ini. Turun. Aduh. Sini loh. Berdiri. Maju lagi. Gimana? Kok nggak bisa keluar senjata sih? Coba. Turun. Apa sih ya? Nah, kan bener. Shooter. Ah, gitu guys, maksud gua. Bisa ternyata pakai panah, ya maaf. Masuk, climb. Turun, tuh. Ya ampun, kesel banget gua. Nah, udah, turun. Yuk, mana tadi? Ini ingot. Cakep. God, oh darahnya banyak. Aku siap. Terus mesti baik ini kan, emas kan. Oke, baru kita perang lagi. Maling dulu baru pelang lagi perang, guys. Iya, kemana Aver. Mamam. Kita perang dulu, guys. Bantu teman-teman kita, teman-teman budukan kita yang seperti tidak guna gitu. Aduh. Dulu. Siapa lu? Mamam. Enggak kelihatan ya, guys. Gila, enggak kelihatan, gelap banget, woi. Makan lu, mati dia langsung, kan. Aduh, kenapa sih kameranya tuh selalu deh. Dan beginian, guys. Untuk teman-teman yang lain. Aman. Ammo is full. Buset, panahnya banyak, kurang banyak panahnya. Buka pintu itu ya. Sebentar, masuk di sana. Gitu, oke. Itu mesti diambil, guys, ya. Penting, guys. Itu masih belum. Sabar. Gua mau bunuh dulu. Tidak. Wuhuu. Panahnya kurang banyak, om. Ampun, om. Lagi nih. Oke, terus naiknya lewat mana nih? Mamam. Kok gak bisa sih? Oh, lihat samping, guys. Oke, sip.
Kenapa sih mesti masuk kamera gitu? Kenapa sih ini depannya? Oke, kita naik dari samping sini guys, bukan benar. Oke, menghindar. Cakep. Iya betul, lihat situ tuh. Lagi tinggalkan ku, kita serang dia. Apa lu? Apa lu? Lanjut. Sakit woi. Woi, sakit woi. Woi, woi. Mamam. Maaf ya guys, ini agak gelap. Oh enggak, di layar kalian tuh enggak gelap. Gue senang deh. Soalnya di layar gue gelap guys, gue gak tau kenapa. Dingin sesuatu. Kita bantu teman kita buat masuk. Ini apa nih? Apa ini? Open sesame. Aduh, cepet dong bukanya, lama banget. Aduh, serang semuanya guys. Kok gak ada ininya? Atau lagi lu mau? Serang dong. Mana tadi ada ini? Kita ambil dulu ya guys. Aduh, di dalam lagi. Oke, di dalam situ ada. Oh, tuh mas. Mata gue cepet guys, kendali begini. Oke, jangan kasih si darah yuk. Karena darah lu udah. Mana sih? Oke, ambil dulu. Udah belum? Udah loot belum? Oke, udah. Ini kayak makanan nih. Bukan. Oh ya benar, benar. Tuh, darah gue full lagi. Tuh. Apa yang nyerang ini? Cup. Nice. Lanjut lagi. Kebantu teman kita selalu guys. Itu nangis lo gua. Gimana sih? Masih ada. Kira udah habis. Buset, buset. Semuanya lawan gua. Mamam tuh. Itu akibat lawan gue. Mati. Lu mati lu. Gemes banget lu. Woi, udah kali. Mas di sini. Aduh, pecat. Jangan dulu. Ah, itu dia yang gue butuhin. Mam. Ini di sini. Nah, kalian perang dulu aja. Semua mau ambil ini dulu. What is that? I am good term. You know who I am. Some call me the hunter. Oke. Okay. Oh, that term ya nih. Pamannya si Harald. Dokot tapi ini. Ya akan tuh. Ntar dulu deh, saya bantuin dulu. Mamam. Gila, gokil. Gokil kakak. Buru. Ini sana satu, ini satu. Ini loh depan mata loh. Bye bye, say goodbye. Kok banyak gak kelar-kelar woy. Mamam. Oke, cakep. Lanjut. Ini gak bisa habis deh guys. Kita mesti langsung sana deh. Throw the cover, drop.
Kayaknya kita mesti langsung sana deh. Bener. Ini nggak bisa habis, guys. Top. Iya. Enak deh. Dari belakang nggak kelihatan, guys. Masih aman, darah oke. Tuh nggak bisa habis dari belakang. Oh, nggak bisa habis. Oke, nggak bisa habis. Udah kita lanjut aja, guys. Udah lama, oke. Tuh nggak sesinya tuh di belakang. Oke. Oke, dia di temple, kita maju aja langsung. Itu dia. Has made you predictable. You are a shadow of your father, Gorm. Weak and witless. And you will leave this place as ashes on the wind. Naik-naik, guys. Dia kemana sih? Oh, kesana. Ayo, kita kejar dia. Kabur juga nih orang. Oke. Kita kejar dia ya. The coward Gorm flees. Oh, kabur. His father dies twice today. Terus gimana? Kita kejar apa gimana nih? Enggak. Assault complete. Good for your fortress. Aduh, sakit. Bentar. Ini dekat, guys. Di atas ya. Ah, di atas, guys. Udah, ntar aja lah. Itu kayak buat jurus gitu loh. Buku jurus gitu. Ya udahlah, ntar aja guys ya. Udah lama. Oke. Kabur anaknya, guys, guys ya. We have won the day, but Gorm escaped, fled north to King Harald's domain. Tadi kertas yang kita baca kayaknya tuh. His father is dead. His clan is no more. Ntar King Harald bantuin siapa nih pertanyaannya? Toothless cub may grow to be a dangerous wolf. Eivor, stop and listen. Kita menang, guys ya. Kita udah bunuh Kjotve. Bunuh lagi, bunuh Kjotve ya. Mantap. We will celebrate. You're right, brother. You are always right. Guthormr, relay news of our victory to your nephew, the king. Kita emang mesti kejar dia gitu, nggak habis-habis. You'll be more than pleased. And will ensure you pride of place at his holding at Ulriksdalir. Tell him we will come, battle flushed and singing songs of glory. Nah ini nih, mencurigakan nih orang nih. Guthorm ini, Guthorm lah. You will soon have a crown of your own. If the fates have spun curigakan so, nih. Linger here and loot what you can. Oh, linger and loot. Oke, kita ngelut nih, bisa ngelut bisa. Ya, tau gitu ngelutnya habis ini, gue mana tahu, guys. Ya maaf dah. Ya, ya jangan ngelut dong, please. Senin tuh siapa ya? Bentar, gue inget-inget dulu. Lupa gue Senin tuh siapa. Gue mana tahu dikasih waktu buat ngelut. Aduh. Oke. Ntar dulu, terus kita reach Ulriksstad. Di mana tuh? Ini nih, gue mau ambil ini dulu nih. Ntar. Di mana sih? Oh, jauh amat. Oh, ini tempatnya King Harald kayaknya tuh ya. Yeah. Clans to outing. Oke, okay. Di situ ya. Hah, 280. Gimana sih? Ini 280 loh. Nah, kita disuruh ke sana, serius lu.
Bercandain gua kadang. Ini apa nih? Oh, ini yang ini ya. Raven Clan ya. Collectibles. Enggak ada ya. Skills enggak ada nih. Nol, enggak naik. Gila. Itu 280 gimana guys ya? Gua masih 15 loh. Enggak jauh nih maksudnya. Apa nih maksudnya? Gak cukup terus. Oh senjata ya. Oh iya nih. 71 attacknya loh. Gokil banget. Ini gue berapa? 61 tuh. Ini upgrade dulu lah. Ini gak bisa di sini. Ini bisa tuh. Wih. Coba gue mau lihat dulu guys. Wadih mantap nih kayak pakai flail. Oke lah gitu dulu ya guys ya, karena udah 31 menit. So sampai ketemu lagi di Assassin's Creed Valhalla yang berikutnya. Bye bye.